Wabarakatuh. Ah, pedes banget. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gengs, ketemu lagi dengan gua Juan Al Harun. Kali ini gua akan ngajak kalian makan ayam geprek bensu level 15. Ini yang level 15. Jujur gua itu sebenarnya enggak doyan pedas, cuman kali ini buat kalian gua akan nyobain ini. Di sini juga ada bahan lengkapnya. Kita buka dulu ya. Tuh, gengs. Ayamnya itu tuh bertabur dengan cabai-cabai. Mantap enggak? Biasa ini ada nasinya. Isinya itu tuh. Waduh, mantap, gengs. Sambalnya sampai tumpah ruah. Ini benar-benar cabenya itu tuh, sambelnya itu nggak tanggung-tanggung, banyak banget. Belum makan aja udah ngiler. Nasinya kita buka. Ini gengs. Di sini ada bahan lengkap, ada selada air, ada timun, walaupun di bensu juga ada timunnya dua iris. Harga paketnya itu gue ngambil ke frekuensi yang level 15, harganya itu net 22.000. Karena sekarang nggak pakai plastik, jadi plastiknya itu kita beli juga dengan harga 4.500. Cuman gue udah nerapin no plastik, jadi gue bawa tempat atau kantong yang ramah lingkungan, jadi gue nggak beli plastiknya. Sebagai pelengkap juga ini gue dapat beli di Bensu. Mie gorengnya mahal mahal banget, nggak mahal banget sih, cuman kan kalau main buat anak kosan nih, beli aja Indomie 3.500 di depan warung. Gue gak kuat pedes. Lanjut gengs. Ini sayangnya tadi
gue nyari pete ataupun yang kulit pasang nggak ada. Terlalu apa? Kalau enak kalau ada pete itu. Cuman kalau buat mukbang kayak gini, nasi yang sekapal dari paket bento itu menurut gue kurang nih buat nasi gini. Baru yang mulai tekstur ayam lembut tuh gini, enak dan fresh. Mantap ini, level 15. Nih, kulitnya juga crispy tuh. Walaupun udah lama kena minyak nih. Keringetan gengs. Aduh, mantep juga. Geng, dasarnya gue itu orang yang ngadoin pedes, gak kuat pedes. Jujur, level 15 ini gue gak sanggup. Anjrit. Pedes banget.
Ditambah nasi udah habis. Ini kalau seandainya di zoom nih, ini gue udah basah kuyup. Makanya gue tuh kalau mukbang pasti nggak pakai baju. Mie-nya masih ada nih. Makan kuyup. Masya Allah ini nikmat banget. Aduh, gua kayaknya jujur gua ngenyerah nih. Makan yang level 15 ini. Aduh. Geng, mukbang kali ini gue nyerah. Gue gak kuat karena gue itu orangnya gak doyan. Bukannya gak doyan pedes sih. Doyan pedes cuman gak kuat pedes. Aneh kan? Tuh. Itu keringet tuh, liatin. Ini baju aja udah lepek nih. Baju sama rambut itu. Pokoknya nih gue baru. Ini yang kedua kalinya gue makan geprek bensu. Cuman yang level 15 nih. Kalau untuk tekstur daging tuh lembut kayak di KFC gitu. Sambelnya itu enak, cuman pedas. Emang 15 ya, pedas. Dan sayang sih untuk porsi laki, nasinya itu cuma sedikit banget, kurang nampol. Jadi kalau kalian buat yang laki-laki yang suka makan banyak, kalau bisa nasinya itu ekstra. Gengs, gua si Akang Prabu nyerah nih makan geprek bensu ini. So, bagi teman-teman yang menyukai video ini, silakan support channel YouTube gua biar semakin berkembang nih, gengs. Dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa juga tombol lonceng yang ada seminggu ini diklik ya, biar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru gua. Ini nih, di mulut sama di hidung udah pedes banget. Ya Allah. Pokoknya gua tunggu komen-komen dari kalian, dan gua juga akan insya Allah akan next mukbang lagi ataupun traveling, tergantung nanti. Karena di channel YouTube Akang Prabu John Al Harun, gua akan ngajak kalian keliling wisata Indonesia, terutama wisata-wisata yang ada di sekitar kalian. Yang murah meriah tentunya ala backpacker dan mukbang, makanan yang ada di sekitar kita. So, gue nyerah intinya. Next, kita akan nyobain makanan yang lain. Dengan gue, si Akang Prabu Johan Al Harun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, pedes banget. Bye-bye.